Oke, menuju Bima. Ya. Kabupaten Bima. Oke. Lalu Mbozo dah kan? Peronggal Aji. Nah, ini Kabupaten Bima. Bangga menuju ke Bima kita ini. Mai juga. Cek. Objek wisata ini ada mata airnya. Memiliki mata air, tapi sekarang sudah mata airnya pakai sekitar dari jam-jam lam-lam. Cerai narik tuh ikannya. Lain sekarang. Kita sembilan. Kamu mau tahu dia kan nanti. Susah nama kan Kabupaten Bima, lokasi Karang Kabupaten Bima. Sedang lockdown datang Kota Bima karena sudah masuk zona merah COVID Corona. Ini Kota Bima. Ya, Kabupaten Bima ini kalau ya. Punya, punya, apa polisi lagi?
Oke. Kita tepian air ya. Kita mulai nih. Keindahan Kota Bima kita mulai terlihat. Ada taman-taman. Nanti foto di sini, selfie. Rumahnya Pak Ajis. Nih, rame. Banyak mobil. Kita sudah mampir di Kota Bima nih. Ini ada adik saya yang polisi. Kebetulan ada acara kedatangan anaknya polisi. Pak Ajis alaina hisab. Haji Alaylaishan. Ya ini keluarga. Lumayan. Pak Haji. Bapak-Ibu yang terhormati. Bagaimana suara ini? Dengan hormat, undanglah kemarin dengan undang. Masuk objek wisata Lawatta. Ya. Kita berada di objek wisata Lawatta. Siang, kebetulan lagi sepi. Inilah salah satu objek wisata yang dimiliki oleh Kota Bima. Oke. Manis kan bibir anda. Haja Isa Haji Arsyad. Lagi makan pisang goreng. Pisang goreng Lawatta. Berapa satu ini, Bu? Nah, ini. Nah, kebetulan kita berada di Lawatta. Bu, ini penjual pisang goreng. Pisang goreng khas Lawatta katanya. Jadi ada dibuat bumbu khusus kalau pisang goreng ini. Jadi setiap orang yang datang di sini rugi kalau tidak makan pisang goreng. Ini kebetulan lagi sepi, nanti antri. Gimana, Bu? Ibu apa namanya, Bu? Hah? Ibu Zainab? Ibu Zainab. Ya Allah, Pak. Ibu lagi aduk pisang goreng. Tahor, Pak. Ini lagi menikmati pisang goreng ini. Ibu Rukmini Adhar. Menu bakar ikan di Lesian Panda ya. Buyar. Jadi arah dari pinggir jalan. Tadi baru saja kita beli ikan. Jadi berbagai jenis ikan ada di sini. Lo kerapung di yang arah. Lumayan besar-besar. Segunanya coy ini 120. Wah, makan mana nih? Makan. Belasan pinggir. Choices you made, did you make them again?
Makan, Bang. Jadi ini ada sambal matang. Ya, sambal matangnya. Ada plecing. Jadi ini ikan bakar. Kalau ini sambal mangga. Jadi ciri khas Kompo Bima ini. Ini urap ya. Jadi, ini sayur bening tapi menggunakan daun kelor. Oke. Okay. Ini ciri khas. Nah, ini bayangkan antri orang makan. Enak, mantap.